يشركون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kita sudah berada di malam 28 ya. 28 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Artinya ini adalah bulan-bulan haram yang memang bulan Dzulqa'dah ini akan berakhir, tinggal satu atau dua hari lagi. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Sebelum kita panjang lebar bicara tentang tema yang akan kita bahas pada malam hari yang berbahagia ini, ada baiknya antum memperbaiki niat dululah di dalam hati yang paling dalam. Karena antum akan duduk mungkin satu jaman atau lebih kurang 45 menit atau 50 menit di masjid ini, sia-sia rasanya kalau antum tidak dapat apa-apa. Pertama, niatkan diri antum ini adalah li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Dan antum ini dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita tadi salat sedang ibadah, menuntut ilmu ini pun kita sedang ibadah, ikhwan. Jangan antum kira bahwa salat itu aja tadi kita ibadah, ketika kayak gini-gini ini gak ibadah. Ini kita sedang beribadah, ikhwan. Meskipun ibadahnya itu tidak ketat ya. Tidak seperti salat, gak boleh banyak gerak kalau bukan kebutuhan, gak boleh lihat kanan, lihat kiri gitu kan. Tapi kalau majelis ilmu ini dia lebih longgar, tetapi harus tetap dijaga adab majelis ilmu. Ya, pertama adalah niatnya dibenarkan. Niat antum di sini adalah li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, untuk mengangkat kebodohan dari diri antum dan orang lain. Tentu jadi awal lillahi tabaraka wa taala. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jauhi penyakit, ikhwan, penyakit orang dalam menuntut ilmu itu hati-hati. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man talabal ilma liyujari bihil ulama." Siapa yang menuntut ilmu tujuannya agar mendebat para ulama, agar dia menampakkan kehebatannya, keilmuannya, kehebatan hafalannya, kekuatan pemahamannya, daya analisisnya dan sebagainya, itu satu. Liyujari bihil ulama, agar dia mendebat para ulama, menampakkan keilmuannya. Au liyumari bihis sufaha, tadi liyujari ya, ini liyumari ya bihis sufaha. Atau dia agar memberikan keraguan-keraguan kepada orang-orang bodoh. Jadi kalau orang bodoh, dibodoh-bodohinya, gitu kan. Kalau orang pintar, didebatnya, gitu kira-kira. Atau yang ketiga, au liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, au liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, adkhalahullahun nar, adkhalahullahun nar. Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Siapa yang menuntut ilmu supaya dia mendebat para ulama dengan menampakkan keilmuannya, atau supaya dia membodoh-bodohi, atau dia memberikan keraguan-keraguan kepada orang jahil, orang bodoh, atau dia agar orang lain memalingkan wajah manusia kepada dirinya, agar dia terkenal, agar dia tersohor, agar orang banyak yang mengenal dirinya, agar terkenal dia di YouTube umpamanya, agar dia banyak followernya, banyak subscribe-nya, banyak yang melike-nya, banyak yang men-share-nya dan sebagainya. Itu tujuannya, adkhalahullahun nar, Allah akan cemplungkan dia ke dalam api neraka. Antum ada enggak yang tiga ini? Enggak ada Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi tujuan antum apa, akhi? Memang menuntut ilmu Pak Ustaz. Bagus. Jazakumullahu khairan.
ya. Jangan sampai ada seperti itu, karena gak ada gunanya. Antum hebat-hebat pun di atas permukaan bumi ini mati juganya. Sehebat apapun prestasi dunia yang antum kumpulkan, yang antum raih ikhwan, itu akan tertutup rapi di hari kematian antum. Ijazah-ijazah antum, ya, kemudian apalagi itu sertifikat-sertifikat antum, ya, itu nggak ada artinya, ya, akan habis dan tertutup, ya, bila malaikat maut telah datang menjemput antum. Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu pastikan diri antum thalabul ilmi itu ikhlas lillahi tabaraka wa taala. Mengikhlaskan ilmu, mengikhlaskan kita dalam menuntut ilmu itu berat. Antum evaluasi diri antum gitu. Mungkin hari ini antum ikhlas, besok jangan-jangan enggak ikhlas, maka sering dievaluasi gitu. Ya, dievaluasi ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Makanya antum kalau sedikit-sedikit terkenal, sebagian antum kan ada nih punya apa ya, punya sosial media ya, mungkin ada Instagram, mungkin ada YouTube ya, mungkin ada snack video, mungkin ada TikTok gitu kan. Itu apa namanya, coba diperiksa. Jangan-jangan, atau yang di Instagram antum banyak yang ikut ya, banyak apa istilahnya itu, banyak yang ya nge-follow ya. Itu coba dilihat, jangan-jangan banyak yang follow antum ini. Gimana niat antum? Kalau sedikit, gini aja, coba dites ya. Antum satu tampilkan satu kegiatan atau satu apa namanya ini, satu apalah gitu kan? Satu apa namanya? Satu postingan. Coba kalau yang ngepolo satu orang, gimana niat antum? Masih biasa. Ngepolo 100 orang, gimana? Ada perasaan iya ya? Ah gitu kan? Ngepolo 2000 orang? Itu udah mulai. Maka antum ikhwati billah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an, kadang ilmu ini yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Nasallallahu alafiyah. Ikhwati billah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Ini kita ini berada di bulan haram, sebagaimana kita jelaskan di awal tadi bahwa bulan haram itu kata Allah azza wa jalla di dalam surah At-Taubah, surah At-Taubah ayat yang ke-36. Allah azza wa jalla mengatakan inna iddasyuhuri inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan ya, 12 bulan fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Yawma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan. Ya, di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang diharamkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal dinul qayyim," itulah agama lurus. Itulah agama yang lurus. "Fala dzulimu fihinna anfusakum," maka janganlah kalian zalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Menzalimi diri kita sendiri kata para ulama ada 3 menzalimi itu. Pertama, adzulmu bainaka wa baina rabbika, kedzaliman yang terjadi di antara dirimu dan Allahu tabaraka wa taala. Ini bentuk kedzaliman yang sangat besar yang disebut oleh para ulama dengan asyirku, kesyirikan. Jadi kedzaliman yang terbangun antara diri antum dengan Allahu tabaraka wa taala, adzulmu bainaka wa baina rabbika, kedzaliman di antaramu dan di antara Rabbmu. Kedzaliman yang terjadi di antara dirimu dan Rabbmu, maka ini disebut dengan dzulmun akbar, kedzaliman yang paling besar. Yang kedua adalah disebut dengan adzulmu bainaka wa bainal akharin, kedzaliman yang terjadi di antara dirimu dan orang lain. Ya, ini disebut dengan kedzaliman yang bersifat horizontal. Kalau tadi kedzaliman yang bersifat vertikal karena ke atas, ini bersifat dengan apa namanya horizontal. Kedzaliman dengan orang lain itu apa di antara contohnya? Itu tadi antum enggak bayar utang. Ya, kemudian apa lagi? Antum ngambil barang dia, ngambil slop dia, ngambil lauk dia. Nah, ini contoh-contoh yang nyata aja, yang dekat sama antum. Ya, kita nggak mau contoh-contoh yang lain. Ya, ini diantara kedzaliman. Ya, diantara antum dan makhluk yang lainnya. Jadi kedzaliman itu tadi tuh menyakitinya, mengganggunya, mengambil hak miliknya. Ya, mungkin juga mempermalukannya dan sebagainya, itu kedzaliman. Ya. Itu tidak boleh dilakukan. Meskipun itu di luar bulan-bulan ini, sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi
Kedzaliman itu kapan aja pun enggak boleh, tetapi di bulan haram ini kalau dilakukan maka itu akan lebih berbahaya lagi. Akan lebih berbahaya lagi. Kemudian yang ketiga adalah kedzaliman, ya, mendzalimi diri sendiri. Bagaimana cara mendzalimi diri sendiri? Yaitu tadi antum tidak melakukan ketaatan kepada Allah, tapi justru melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Itu tadi, tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan zakat, tidak melaksanakan puasa, ya, haji, tidak birr walidain, ya, tidak menjaga adab dalam majelis ilmu dan lain sebagainya. Ini bentuk kedzaliman terhadap diri sendiri. Artinya antum menganiaya diri sendiri. Kedzaliman itu artinya lawan daripada keadilan. Ya, adzulmu diddul adli. Kedzaliman itu lawan daripada keadilan. Nah, kedzaliman itu bisa dimaknai sebagai diddul hikmah, tidak memiliki hikmah atau lawan daripada keadilan. Yang pada akhirnya apa? Yang pada akhirnya dia akan menuai banyak dosa dan maksiat. Ya, di antaranya dari itu kita sampaikan bahwa kedzaliman-kedzaliman yang ada ini tidak boleh dilakukan, setiap saat tidak boleh. Tetapi apa namanya ini, larangan itu lebih keras lagi kalau dilakukan di bulan-bulan yang haram ini, baik di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram maupun bulan Rajab. Ya, ikhwati fillah azzaanillahu taala wa iyyakum jami'an. Maka antum sebagai penuntut ilmu sejatinya memang memperbanyak, ya, ketaatan demi ketaatan di bulan yang penuh dipenuh kemuliaan ini, ya, di bulan-bulan haram ini, ikhwati fillah azzaanillahu taala wa iyyakum jami'an. Tema yang disampaikan ke kita adalah terkait dengan keutamaan apa? 10 hari pertama Dzulhijjah, itu fadailu asyri Dzulhijjah. Baik. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, Rasulullah sallallahu mengatakan, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi asanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram." Wa rajabu mudhar baina jumada wa sya'ban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya masa itu berputar seperti keadaan pertamanya, kahiatihi, seperti keadaan pertama. Itu tadi 12 jam, ya, satu hari 12 jam atau satu hari satu malam 24 jam, satu tahun 12 bulan, ya, satu pekan 7 hari, begitu dia. Inna zamana qad istadara kahiatihi, ya. Yauma khalaqallahu samawati wal ardh. Pada hari Allah SWT ciptakan langit dan bumi. Ada 4 bulan yang memang ini diharamkan. Ada 3 bulan yang berturut-turut tadi itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan Rajab Mudhar. Rajab Mudhar ini dulu katanya supaya membedakan Rajab yang kita maksud itu apa. Yaitu Rajab di antara Jumada dan Sya'ban. Antara Jumada al-akhir dan Sya'ban kan ada Rajab namanya. Taib. Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Pertama kita sampaikan bahwa bulan Dzulhijjah yang di antara bulan-bulan yang diharamkan itu adalah bulan Dzulhijjah yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Kalau Dzulqa'dah ini keutamaan dia keutamaan umum aja, tidak ada keutamaan tersendiri yang lebih khusus lagi selain dia bulan haram, udah selesai gitu aja. Enggak ada kita mesti di berpuasa di spesial gitu kan, melakukan amalan ini enggak ada, secara umum dan kita dianjurkan untuk melakukan banyak amalan, itu aja. Tapi kalau kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah dan kita tahu bulan-bulan haram ini pun perang pun enggak boleh, ya, perang pun enggak boleh di bulan-bulan yang diharamkan ini. Kenapa? Karena kata para ulama dulunya ini sebagai bentuk penghormatan kepada jamaah haji. Karena kita tahu jamaah haji itu bulan Dzulqa'dah ini mereka persiapan mau berangkat, bulan Dzulhijjah puncak pelaksanaan ibadah haji, dan Muharramnya mereka pulang. Dan di bulan Rajab itu katanya mereka ini bersiap-siap umroh, ada umroh katanya. Makanya apa namanya ini tidak dibenarkan untuk perang sebagai penghormatan bagi tamu-tamu Allahu tabaraka wa taala. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kemudian kita sampaikan bahwa bulan Dzulhijjah ikhwati fillah memiliki keutamaan-keutamaan yang khusus dan istimewa. Kenapa begitu sangat istimewa bulan Dzulhijjah ini? Ya. Kenapa? Dan sampai-sampai kata para ulama ada rivalitas yang tinggi antara 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Makanya para ulama terbelah menjadi dua kelompok atau tiga kelompok. Kelompok pertama mengatakan yang paling afdol 10 terakhir apa namanya ini bulan Ramadan ketimbang 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tapi di antara mereka enggak, ya. Tetap saja bulan Dzulhijjah 10 hari pertama lebih baik daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di antara mereka mencoba untuk mengambil jalur tengah, ya, bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan kalau siangnya itu menang Dzulhijjah, tapi kalau malamnya itu menang apa? Bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada di sana Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Ikhwati fillah azza Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi kenapa begitu sangat istimewa bulan Dzulhijjah itu? Kata para ulama di antaranya karena begitu istimewanya dia, karena bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang di situ Allah tabaraka wa taala sempurnakan Islam ini. Kita tahu bahwa Al-Maidah ayat 3 itu turunnya di mana? Di bulan Dzulhijjah pada saat pelaksanaan haji wada namanya, haji perpisahan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang sangat luar biasa, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan. Ya. Aku sempurnakan, aku penuhi, ya, kepada kalian nikmat-nikmatku, dan aku ridho Islam itu menjadi agama bagi kalian. Yang enggak Islam hari ini, kalau dia meninggal dunia dia bukan di atas keislamannya, maka jelas dia di dalam api neraka kekal selama-lamanya. Dan antum enggak boleh ragu tentang i'tiqad itu. Hati-hati, sebagian orang ragu. Kayaknya enggak lah Pak Ustaz, dia orang baik soalnya. Akhi, taqillah antum. Kalau dia enggak Islam, ya, kalau dia meninggal dunia bukan di atas keislamannya, maka sebaik apapun dia tetap dia menjadi bahan bakar api neraka. Itu jelas. Jangan antum ragu. Makanya kalau kita baca penjelasan Syekh Muhammad Abdul Wahab, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab menjelaskan tentang nawaqidul Islam, tentang hal-hal yang meruntuhkan keislaman seorang itu adalah dia ragu terhadap ataupun dia tidak mengakui, ya, ataupun ragu tetap tentang kekafiran orang kafir, dia kafir gitu. Dia ragu tentang kekafiran orang kafir. Jangan-jangan enggak kafirnya mereka ini. Kan banyak jalan menuju ini. Ya kan, sama-sama kita beda, tapi kan tujuannya sama. Hati-hati. Ya, paham-paham yang seperti ini berbahaya ikhwati fillah. Kalau akidah antum rapuh ini bisa bahaya. Ya. Bisa bahaya ikhwati fillah, ya. Maka hati-hati kita katakan, kalau yang enggak bukan Islam, ya sehebat apapun amalannya, sejago apapun dia, maka tidak akan ada berarti dia. Setiap dia meninggal dunia di atas itu, maka dia kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Tidak akan bisa keluar lagi. Kalau kaum muslimin yang meninggal dunia kan enak. Dia meninggal hari ini umpamanya. Dia Islam, tapi banyak dosa dan maksiat yang dia bawa. Satu saat bisa keluar dari api neraka dia. Ada harapan besar itu keluar. Tapi kalau orang kafir yang meninggal dunia, tidak ada harapan dia keluar. Gak bisa keluar gitu. Ibaratkan ikan yang masuk ke dalam bubu, ya, dia gak akan bisa keluar lagi. Ya, gak akan bisa keluar lagi. Kenapa? Karena dia gak Islam, modalnya gak ada. Makanya itu ikhwati billah, antum bersyukur nih Allah pilih antum sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim. Antum banyak bersyukur. Jaga dan rawat keislaman itu, keimanan itu dengan hadir di majelis ilmu.
Udah banyak di antara kita yang terlambat mengenal sunnah ini, termasuk diri Anda. Anda dari kecil enggak mengenal sunnah gitu. Ya mungkin sudah balik baru mengenal sunnah. Alhamdulillah. Ada di antara antum yang sudah usia senja baru mengenal sunnah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya antum nanti ke kampung ini semangat dalam berdakwah ilallahi tabaraka wa taala, menjelaskan kepada umat tentang Islam ini, ikhwan. Jangan antum pelit dengan ilmu antum. Antum berdoa ya dalam berdakwah itu lillah, terima orang enggak ada masalah. Bismillah kan aja. Ada supir truk yang antum lihat enggak sholat aja, Pak, sholat yuk. Ah. Kau aja yang sana. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Dimarahi pun antum enggak, antum mengucapkannya lillahi tabaraka wa taala, antum dapat pahala. Ketika antum mengucapkannya lillahi tabaraka wa taala, antum dapat pahala. Ada ibu-ibu enggak pakai jilbab, Bu? Sini, Bu. Ya mungkin bahasa lebih lembut sedikit gitu ya. Jangan pakai gitu. Ya, Bu, tanyain, kenapa Ibu enggak pakai jilbab? Panas, Nak, gerah. Neraka jahanam lebih panas, Bu, daripada ini. Ya, enggak ada masalah. Tapi kalau antum berani. Tapi kalau enggak ya, enggak usah, ya, enggak usah sok terlalu soleh pula, berbahaya, ya. Jadi intinya apa, ikhwan? Ini dakwah ilallah tabaraka wa taala, Islam ini didakwahi gitu. Jangan hanya berhenti Islam itu di antum. Apalagi sunnah ini kan. Sayang rasanya kalau hanya sunnah ini antum tahu, yang antum aja yang tahu. Kasihan. Sampaikan, terima-terima enggak gitu. Enggak usah takut antum menyampaikannya karena Allah tabaraka wa taala. Kembali ke masalah tadi bahwa kenapa bulan Zulhijjah itu begitu sangat dijagokan? Karena memang itu tadi, ya. Islam disempurnakan di bulan Zulhijjah itu dengan turunnya ayat surah Al-Maidah ayat 3 yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala pada waktu pelaksanaan haji wada, haji perpisahan, karena memang disebutkan bahwa umur Nabi, ada beberapa riwayat, tetapi yang jelas ada yang mengatakan 81 hari lagi, ada yang mengatakan 80 hari lagi. Jadi wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini enggak lama lagi gitu. Enggak lama lagi wafatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Islam sudah sempurna, nikmat sudah dicukupkan, Islam sudah diridai oleh Allah, sudah selesai. Misi Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah ila Allah itu sudah selesai. Yang kedua, mengapa bulan Zulhijjah itu begitu sangat dijagokan? Karena memang bulan Zulhijjah ini adalah merupakan ada di sana satu hari disebut dengan satu hari, yaitu Yaumu Arafah. Yaumu tadi apa? Yaumu Arafah. Di hari Arafah itu kita tahu bahwa Allah SWT sangat bangga bagi mereka-mereka yang sedang wukuf di Arafah. Sangat bangga. Allah SWT berbangga-bangga di hadapan para malaikatnya karena melihat manusia yang begitu sangat banyak yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Dan wukuf itu hanya sehari dan dia sebentar aja. Ya, tidak lama-lama. Ya, tidak lama-lama. Mereka di tanggal 9 Zulhijjah mereka akan berangkat ke sana setelah tergelincirnya matahari. Mereka berkumpul, ya kita tidak tahu ya, Indonesia saja jamaah hajinya 221 ribu lebih, belum lagi jamaah yang lain, mungkin jutaan yang ya berkumpul manusia di situ dalam rangka beribadah kepada Allah SWT di waktu yang sama. Semuanya ibadah, nggak ada yang cerita-cerita. Rata-rata mereka ada yang dikir, ada yang baca Al-Quran, ada yang berdoa, ada yang sholat, segala macam. Semuanya ibadah di suatu tempat yang disebut dengan Padang Arafah. Dan di situ manusia semuanya berdoa dan memohon kepada Allah SWT. Dan Allah pun bangga melihat hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah. Tidak ada Arafah itu di luar Zulhijjah, mana ada. Di Muharram enggak ada, ya, di Sofar enggak ada, ya. Di Ramadan pun enggak ada bulan apa namanya ini? Arafah itu. Arafah itu hanya saja ada di bulan apa? Di bulan Zulhijjah. Baik, yang ketiga, ikhwan, mengapa begitu sangat dijagokan bulan Zulhijjah ini meskipun ada khilaf di kalangan para ulama? Karena memang ya, bulan Zulhijjah ini begitu sangat banyak darah ditumpahkan. Bukan darah antum enggak, darah kambing, darah sapi, darah unta. Antum bisa bayangkan ya, di yayasan kita saja Masya Allah Tabarakur Rahman itu hampir seribuan mungkin kambing yang disembelih. Ya. Jadi kalau kita ngitung-ngitung, saya kira jutaan mungkin hewan disembelih di Indonesia ini pada pelaksanaan apa namanya ini? Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban mulai dari 10, 11, 12 dan 13. Masya Allah. Ya.
Di provinsi Sumatera Utara saja berapa hewan sapi yang disembeli? Berapa kambing yang disembeli? Kita bergeser ke Aceh, berapa? Bergeser ke Riau, berapa? Sumatera Barat berapa? Jambi berapa? Ya, Bengkulu berapa? Bangka Belitung berapa? Palembang berapa? Sumatera Selatan. Lampung berapa? Belum lagi kita bicara Jawa. Jakarta berapa? Ya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, Sulawesi, Papua, Kalimantan lagi. Subhanallah. Ya. Jadi paling banyak darah tertumpahkan di bulan apa? Dzulhijjah itu. Makanya dijagokan dia. Ya, yang berikutnya, mengapa bulan Dzulhijjah itu begitu sangat luar biasa, ikhwan? Karena memang bulan Dzulhijjah itu adanya pertemuan kaum muslimin yang sangat luar biasa. Jadi ada mu'tamarat, ada pertemuan yang begitu sangat luar biasa dari seluruh penjuru dunia. Ya. Allah SWT mengatakan liyashhadu manafi'ahum, supaya mereka menyaksikan hal-hal yang bermanfaat untuk mereka. Antum bisa lihat bagaimana pertemuan jamaah haji dari seluruh belahan dan penjuru dunia, bukan dari Indonesia ini aja. Dari Indonesia pun kumpul di sana. Indonesia ini luas. Yang dari Sumatera Utara, yang dari Aceh, dari Kalimantan, Papua, Sulawesi, ketemunya di sana. Nah, gitu kan? Ya, belum lagi dari negara-negara lain, belum dari Pakistan, yang dari Cina, dari Amerika, dari Yugoslavia, dari Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, Brazil, itu ketemu di mana? Ketemu di mana semua? Gitu. Ya. Jadi enggak sembarangan, ikhwan, dan itu enggak ada satu muktamar dunia pun dikatakan digadang-gadang. Tidak ada satu muktamar pun sehebat apa namanya ini? Pertemuan ketika melaksanakan ibadah haji, tidak ada. Antum pertemuan apa, Bang? Pertemuan ulama-ulama sedunia. Kadang-kadang enggak ada, dari sini enggak ada ulamanya gitu. Atau dia sakit enggak datang gitu. Kalau di sini kan enggak ada. Dari Cina kayaknya jamaah hajinya ada aja. Dari Malaysia ada aja yang sakit ganti kan gitu. Bahkan orang nunggu-nunggu dia sakit biar dia berangkat. Kan gitu. Subhanallah. Luar biasa itu. Jadi ini tidak ada ditemukan di luar bulan Dzulhijjah ini. Makanya antum bersyukur kepada Allah, antum sini ya. Apa namanya ini, mudah-mudahan seluruh kita yang di sini bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin ya. Kita enggak tahu, bisa jadi tahun depan antum berangkat haji, bisa tahun depannya lagi, kita tidak tahu ya. Intinya antum banyak berdoa kepada Allah ya, supaya antum dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ibadah haji. Antum tuh enggak wajib punya rumah, tapi wajib haji. Ya, nah, itu masalahnya di situ, kita kadang kena juga ya Bang ini. Antum punya tanah enggak wajib. Tapi buat naik haji wajib enggak? Wajib. Nah, itu dia. Enggak ada kata Allah, punya tanah kau, enggak ada. Naik haji ya. Jadi sekarang berhitung antum. Jadi yang kira-kira memang ada sepeda motornya 3-4 jual. Nah, kan gitu. Iya, untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Tapi daftar tunggunya lama Pak Ustaz. Jangan antum terbuai dengan yang kayak gitu-gitu. Ya, antum daftar aja barangkali, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ada aja yang nanti banyak yang meninggal, ada yang sakit, ada yang ini. Terakhir antum juga yang dipilih. Alhamdulillah, itu banyak itu. Antum juga. Masih 22 tahun dah ke haji dia. Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Ayah dan maknya meninggal dunia sebelum berangkat ibadah haji. Dialah yang melaksanakan. Kita tidak tahu rezeki itu, ikhwati fillah. Azza Allah taala wa iyyakum jami'an. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya, jadi itu tadi ya. Ada berapa tadi alasannya kenapa bulan Dzulhijjah ini dijagokan tadi? Pertama tadi apa? Karena Islam disempurnakan di bulan Dzulhijjah. Yang kedua tadi? Hah?
karena ada hari Arafah. Yang ketiga, banyaknya darah yang tumpahkan di hari itu, ya. Kemudian yang keempat, ya, karena memang adanya pertemuan besar atau muktamarat dari seluruh kaum muslimin. Yang berikutnya, kenapa bulan Zulhijjah itu begitu sangat dijagokan? Karena memang bulan Zulhijjah itu adalah dianggap sebagai afdalu ayyamid dunia. Afdalu ayyamid dunia gitu. Dia sebaik-baik hari dunia yang pernah ada di atas permukaan bumi ini. Makanya antum ikhwati fillah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Zulhijjah ini, mempersiapkan diri dengan gegap gempita untuk mengharapkan apa namanya ini pahala yang besar di bulan Zulhijjah ini. Ini belum datang memang dia. Ini ibaratnya ini 2 atau 1-2 hari lagi menjelang bulan Ramadan, gitu kira-kira. Artinya persiapan kita sehebat itu mestinya untuk menyambut gegap gempita apa namanya ini bulan Zulhijjah ini. Ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Nah, inilah kira-kira 5 sebab ini kenapa bulan Zulhijjah ini disebut oleh para ulama sebagai bulan yang dijagokan dari 3 bulan itu yang berturut-turut tadi itu, ya, dari mulai Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah Muharram dan Rajab. Kalau Zulqa'dah dan Rajab itu enggak ada yang istimewa, Pak, kecuali dia hanya bulan haram itu doang. Itu doang dia. Zulqa'dah ini enggak ada yang istimewa secara khusus lagi, ya, kecuali dia bulan haram tok gitu. Enggak ada kita dianjurkan puasa. Begitu juga dengan Rajab. Enggak ada itu namanya salat raghaib, enggak ada peringatan apa itu Isra Mi'raj, enggak ada. Begitu. Yang dua ini yang dijagokan, Zulhijjah dan Muharram. Di samping dia bulan haram, ada keistimewaan lain. Kalau Muharram itu kan ada puasa, ya, puasa Tasu'a, ada Asyura dan lain sebagainya. Nah, ikhwati billah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Terakhir, anda bilang aja terakhir, antum semangat, padahal belum terakhir, ya. Apa saja yang mesti kita lakukan di bulan Zulhijjah itu, kalau memang begitu keadaannya? Yang mesti kita lakukan di bulan Zulhijjah ini, yang mesti kita lakukan, ikhwan, adalah kita memperbanyak amal saleh. Lihat dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadil ayam ayamil ashar." Kata Nabi SAW, tidak ada satu hari, ya, "Ma min ayyamin," tidak ada satu hari pun yang amalan soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada 10 ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu, para sahabat berkata, "Walal jihad fisabilillah ya Rasulullah," bukan juga di jihad di jalan Allah ya Rasulullah. Qal, "Walal jihad fisabilillah," hatta jihad di jalan Allah pun enggak bisa menyamai dan menandingi amalan dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. "Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji'a falam yarji' min dhalika bi syai'in." Kecuali seorang laki-laki yang keluar berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya, "walam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'in," dan tidak kembali sesuatu apapun dari hal itu. Dia tewas, dia meninggal dunia di medan jihad, ya, sebagai seorang gugur, sebagai seorang syuhada, dan hartanya pun habis untuk itu. Itu baru sama dia keutamaan kita beramal di bulan Zulhijjah ini. Makanya ikhwati fillah azzaallahu taala wa iyyakum jami'an, antum harus benar-benar mempersiapkan diri untuk benar-benar banyak mendulang hikmah di 10 pertama bulan Zulhijjah itu. Ya, di antara amalan yang dianjurkan ikhwati fillah, ya, di bulan Zulhijjah itu adalah memperbanyak tilawatul Quran. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW mengatakan, "Afdalu dzikri tilawatul Quran." Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Atau dalam riwayat dikatakan, tilawatul Quran afdalu dzikri. Sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau antum membaca Al-Quran, ya, itu sebuah keutamaan yang sangat luar biasa, terlebih dilakukan di bulan Zulhijjah seperti ini. Antum usahakan, bisa enggak antum 10 hari pertama ini bisa enggak antum khatam 30 juz? Bisa. Satu hari baca 3 juz, pasti khatam. Berapa dia? 30 juz. Satu hari 3 juz. Bisa enggak? Bisa. Ya, bagi aja kan 30 lembar itu kan. 30 lembar. Dibagi sholat, kalau kita mau siap sholat aja bacanya. 5 waktu, berarti setiap apa? 6 lembar. Iya 6 lembar kan? 5 kali 6, 30. 30 lembar. Coba.
Bisa kok. Imam Syafi'i aja dia 60 kali khatam kalau di bulan Ramadan. 60 kali. Berarti sehari dia 2 kali khatam. Antum masa 10 hari pun enggak bisa apa namanya 30 juz. Diusahakan bisa enggak? Bisa. Masalahnya kita enggak mau. Kita lebih enak baca WA ini kayaknya, Instagram ini, daripada baca Al-Qur'an. Baca Quran ngantuk, capek. Kalau baca WA enggak ada ngantuknya, enggak ada memang ininya, apalagi chat gitu kan. Chat apa chat saya enggak tahu. Yang jelas antum yang lebih tahu. Nah itu. Belum lagi main Instagramnya, belum lagi main Facebooknya, belum lagi main Twitternya, belum lagi main Telegramnya. Ya, apa lagi? Hah? Snack videonya, TikToknya, ya, dan lain-lain. Itu semangat baca Quran, ya akhi, baru sedikit aja udah ngantuk. Ini adalah penyakit ikhwan, penyakit. Antum tuh udah bisa baca Al-Quran, suara antum bagus, tilawah antum mantap, tajwid antum oke. Kenapa enggak antum digunakan nikmat itu yang Allah berikan? Ada orang tua di sana tertati-tati dia baca Al-Quran, gitu pun diusahakannya. Masya Allah. Kita ini ikhwan dengan kitabu Rabbina ini, kita jauh. Jauh sekali kita. Jauh sekali. Kalau sekarang mungkin kalau ada tanya, kapan antum baca Al-Quran? Setiap hari baca Al-Quran, oke. Kalau antum di rumah baca Al-Quran enggak antum. Masalahnya di situ. Kita ini kadang-kadang semangatnya karena lingkungan kita mendukung. Coba antum sendiri. Makanya berbanyak baca Al-Quran terutama di 10 hari pertama ini. Yang kedua, ya, yang harus antum lakukan adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Biasanya antum sedekah 100 ribu satu hari. Ini usahakan 1 juta satu hari. Ya, 10 juta, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya enggak bisa bawa Ustaz kecuali 1000 perak. Enggak apa-apa, 1000 perak pun enggak apa-apa. Ya. Daripada sama sekali enggak gitu loh. Antum usahakan didik diri antum itu untuk bisa bersedekah setiap hari. Ya. Setiap hari sedekah antum ada. Targetin, dibuat targetnya gitu. Antum diusahakan akhi sampai kiamat pun antum enggak bersedekah. Yakin dan percayalah. Yakin dan percayalah. Kadang-kadang kita beramal ini memang harus dipaksa memang. Kalau enggak akan bisa. Antum paksain gitu loh. Dipaksain. Sedekah tiap hari. Ustaz, antum boleh celengan di dalam diri antum, celengan di kamar antum, diambil orang, Ustaz, enggak apa-apa diambil orang, memang itu sedekah untuk Allah kan, ya, diambil orang alhamdulillah, enggak apa-apa. Ya. Ini kota impak kita yang nganggur aja nih, enggak ada yang ini kan. Cuma dikasih setiap hari, enggak apa-apa. Keutamanya besar bersedekah itu, ikhwan. Kita enggak usah cerita banyak keutamaannya, antum bisa ngerasakan lah. Coba antum bersedekah seminggu, apa yang antum rasakan? Enggak sedekah seminggu, apa yang antum rasakan? Coba. Saya enggak usah cerita-cerita banyak lagi lah. Ya, saya kira udah fadilah dan keutamaan bersedekah antum udah banyak yang tahu. Coba aja gitu. Coba diri antum sedekah seminggu dan lihat perubahan dari diri antum. Tapi karena Allah ya, bukan karena antum yang mau kayak gini, enggak. Memang lillahi tabaraka wa ta'ala. Perbanyak sedekah terutama di bulan apa namanya ini? Di bulan Dzulhijjah nanti. Sediakan kian, antum sedekah 100 ribu enggak apa-apa, tiap pagi 100 ribu, tiap pagi 100 ribu. Baru berapa coba? Baru 1 juta, antum pelit kali 1 juta untuk Allah. 1 juta untuk Allah pelit kali, akhi. Ustaz gimana rupanya? Enggak usah antum tanya kalau ana. Ya. Ya. Kita 11-12-nya ini, makanya ana nasihati diri ana gitu ya. Usahakan. Diusahakan akhi ya, diusahakan. Jangan sampai enggak gitu. Ya. Jadi kira keutamaan tentang bersedekah enggak tersembunyi bagi antum. Ya semua kita paham bagaimana keutamaannya. Berikutnya yang antum memperbanyak itu setelah dari tilawah Al-Qur'an, setelah sedekah adalah zikir. Ya, zikir. Kemudian tahlil, tahmid dan takbir. Makanya yang dianjurkan memperbanyak itu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dia. Jadi ada tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini aja diulang-ulang aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar. Itu aja ulang-ulang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu aja. Enggak apa-apa. Banyak yang zikir. Dan termasuk takbiran nanti antum, terutama nanti di 9 Arafah dan di malam-malam apa namanya malam lebaran itu ya, di malam 10 Dzulhijjah, 11,
12 sampai nanti hari-hari tasyrik. Sangat dianjurkan dengan takbir, kata para ulama, ada yang takbir muqayyad, ada yang mutlak. Muqayyad itu yang dilakukan apa? Ketika setelah selesai sholat, ya. Kalau mutlak itu kapan aja silakan memperbanyak takbir memang. Ya, karena di situ memang kita dianjurkan untuk melakukan memperbanyak hal itu. Yang berikutnya yang ke berapa? Yang keempat, yang kita dianjurkan untuk melaksanakannya adalah melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau antum bisa yang pergi haji, pergi. Enggak ada yang ngalangi antum. Pergi aja, berangkat aja. Enggak apa-apa. Ya tentu dokumen-dokumen harus dilengkapi ya. Kalau kita di antara negara dilengkapi aja kalau bisa. Ya. Haji plus, haji apa, tempuh aja enggak apa-apa. Bagi yang punya kemampuan. Saya enggak maksakan ya. Bagi yang punya kemampuan laksanakan ibadah haji, boleh jadi ini terakhir antum di atas permukaan bumi ini. Tahun depan antum enggak ada lagi, bisa jadi. Ya. Makanya antum berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan ibadah haji, diusahakan. Apalagi yang kita dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini, menyembelih hewan kurban. Maka ada di WhatsApp orang sekarang ini, batu akik, giliran batu akik, musim batu akik lo beli. Giliran sepeda, musim sepeda mahal lo beli. Ayo lo ajak selfie lagi. Sekarang nih, gitu ya bahasa dia itu. Sekarang nih, giliran musim kurban, lo pura-pura lo gak ngerti lo. Ah gitu ya. Ya, lo yang lo beli apa itu? Arang sama tusuk sate nungguin kupon. Subhanallah. Ya. Kalau gue lagi musim batu akik dibeli. Musim sepeda? Sepeda. Musim burung? Burung dia beli. Sekarang nih musim kurban pura-pura apa? Pura-pura enggak tahu ya, macam kurban ya? Kayaknya enggak ah, belum, masih lama lagi. Gitu kan. Nah dia pula yang beli arang sama tusuk apa? Sate sambil nunggu apa? Ya gak apa-apa, bolehnya, boleh, gak ada masalah. Tapi pernah gak antum terbesit, ah sekali ini aku gak nunggu kupon lah, biar orang yang nunggu kuponku, kan boleh, gak apa-apa. Jadi antum ini ikhwan dianjurkan ya untuk menyembelih seekor kambing atau seekor onta atau seekor sapi gitu. Pilih antara satu, antara tiga itu ya. Kalau Ustaz saya mau nyembeli ayam aja. Ya boleh, gak ada masalah. Tapi gak dianggap hewan kurban, itu aja. Ya, saya mau Ustaz mau menyembeli entok. Gak apa-apa, boleh. Ya, intinya ikhwan, inilah beberapa amalan yang dianjurkan kita di bulan Dzulhijjah nanti. Dari sekarang, targetin. Antum yang mana nih? Kurban gak ada Ustaz, miskin. Memang antum kalau untuk kayak gitu memang miskin terus memang. Gak ada. Ya kan, kalau beli handphone, jalan-jalan, ya berkemah, ada aja duitnya. Tapi giliran kurban, nggak ada. Itu tadi yang dikatakan tak siapa saya namanya nggak tahu itu, ya bapak-bapak itu, ya itu dia. Giliran ini lo beli, ya ini lo beli. Giliran kurban, orang ngerti apa bahasa dia bagus. Kalau dia menyampaikan kita tertarik ya. Kalau bahasa saya tadi kurang pas memang. Intinya bahwa maknanya semangatnya kita tahu. Beliau ingin menyampaikan, ayo dong, kalau lagi kurban ini kenapa kita ngaramekan? Kita ngaramekannya dengan kupon, Pak Ustaz. Ya boleh lah ya, walaupun dengan kupon dulu. Tapi masa kupon sih sampai antum meninggal dunia? Ah gitu ya. Baik, jadi ini amalan-amalan antum pilih. Haji kayaknya antum berat deh, gak bisa. Orang udah pergi semua, kloter udah mau habis. Sementara nama antum aja gak ada gitu kan. Udah gak ada harapan, haji udah coret. Apalagi kurban. Kurban ya. Kayaknya enggak ada bosat coret. Apalagi coba? Baca Quran. Ah ini jangan antum nawar lagi, udah haji ditawar, apa jadi kurban ditawar, haji ditawar lagi. Sedekah enggak ada juga, subhanallah. Dzikir enggak ada. Jadi antum mau apa ini sebenarnya? Enaknya di antum ini mau diapain? Kan gitu. Semangatnya ibadah itu lemas gitu. Gini ikhwan, kenapa Ustaz kok ngubur-ngubur kami aja? Bukan. Begini, kalau kayak antum ini aja gak semangat, gimana kita ngarapkan masyarakat di luar sana mau semangat ibadah? Orang antum kayak gini-gini, sesoleh ini pun antum gak semangat ibadah. Kita mau ngarapkan mereka yang mau ibadah. Mereka mau nyembeli kurban, gak ada. Mereka aja gak tahu kapan Idul Adha. Oh, gitu kan. Idul Adha ya, besok. Ya udah besok. Persiapannya gak ada memang. Ya. Antum cobalah. Ya. Antum berapa orang di sini? Lame nih kan.
Ada berapa orang kita di sini? Ada 210 orang. Berarti bisa 70 apa namanya ini? 70 kelompok. 70 apa namanya ini? 210 ya, dibagi 7, 30 kelompok, 30 sapi udah bisa kita kurbankan. 7 orang satu sapi, 7 orang satu sapi. Ada 30 sapi kita umumkan malam ini. Bisa enggak ya? Enggak. Nah, itu masalahnya sih. Ya. Emas antum, emas ayah ibu antum banyak di rumah disimpan-simpan. Ya kan? Saya enggak mau sebut siapa. Yang jelas ada di antara kita itu emasnya banyak. Tapi kalau kurban cuma satu dia. Satu itu maksudnya satu parohan-parohan itu. Kenapa antum enggak beli satu ekor lembu kasih ke masyarakat? Antum ngasihnya lillahi tabaraka wa taala. Enggak pernah kita ini kayak gini kayaknya. Kamu sayang Allah enggak? Sayang Pak Ustaz. Sayang hanya di mulut doang. Pelaksanaannya enggak ada. Nihil ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ya. Makanya dari sekarang nih pilih mana target antum. Ya, tadi itu apakah baca Al-Qur'an, apa sedekah, apa zikir, ya apa kurban, apa haji. Kayaknya enggak ada Pak Ustaz. Ya. Kalau enggak ada saya bingung juga bilangnya apa gitu kan. Masa enggak ada satu pun? Usahakan, akhi, usahakan. Antum harus semangat ibadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Siapa lagi yang kita harapkan ibadah ini? Antum harapkan masyarakat luar di sana ibadah. Mandi junub aja mereka enggak beres. Kita ngarapkan ibadah mereka dari ibadah ini, ibadah itu. Mana ada mereka cerita ibadah? Ada enggak uang masuk hari ini? Apa yang bisa dicunkanin? Apa yang bisa dimainkanin? Itu aja. Hamum dunia pakot gitu. Yang mereka inginkan dunia dan dunia lagi, ikhwan. Ingat ibadah ini, kurban ini cuma sekali setahun, enggak ada. Besok bulan depan enggak ada, bulan depan lagi udah selesai, habis. Makanya antum ini, ikhwan, pernah enggak dicatat dalam sejarah mahasiswa, 7 orang mahasiswa sunnah membeli satu ekor sapi dengan berat umpamanya 300 kilo umpamanya. Ada enggak? Coba ciptakan itu. Ciptakan sejarah itu. Man sanna bil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yajru min ayra yang kusum min ujurihim syai'an. Siapa yang melakukan satu sunnah hasanah? Sunnah hasanah itu siapa yang melakukan menghidupkan satu sunnah hasanah itu kata para ulama adalah menghidupkan sunnah setelah matinya atau bersegera melakukan sunnah itu maknanya. Bukan membuat sunnah-sunnah baru, enggak. Ya. Bisa enggak antum berkumpul nih? Semester 6 berapa orang antum? Kita ada 10 orang Ustaz. Ada 20 orang, 30 orang. Coba di antara antum ada enggak yang memang secara ekonominya kuat? Ayo kurban. Di sini aja taruh di yayasan kita ini. Jangan antum mengharapkan kan yayasan ada kurbannya Pak Ustaz. Antum mikirkan di indallah di sisi Allah. Bisa enggak antum ini? Bisa enggak ya? Ya akhi. Parah kali memang. Ya. Bisa enggak antum enggak ada duit memang ya? Masalahnya itu. Karena kalau kurban ini terbatas pula kan 7 orang dia. Kalau memang ada khilaf ya, kalau onta itu katanya ada bisa 10 orang. Kalau onta ya bisa 10 orang. Tapi onta pun mahal kan. Ada 50 juta satu ekor dia. 10 orang 5 juta satu orang. Berat juga. Sapi kayaknya sapi. Sapi itu 14 juta dia. 7 orang tuh 2 juta. Enggak usah jajan-jajan nantum. Selama berapa? Selama 2 hari umpamanya atau 3 hari ya atau sebulan atau setahun ya. Baik. Sekiranya itu ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an yang bisa ana sampaikan karena antum pun ana takut nanti asam lambung semua ini ya. Udah 21:28 waktu Indonesia bagian barat. Saya kira saya harus mengakhiri ceramah kita sampai di sini. Intinya perbaiki niat antum dalam menuntut ilmu itu satu. Yang kedua, jaga adab dalam majelis ilmu. Jaga adab dalam majelis ilmu, ikhwan. Jaga adab dalam majelis ilmu. Jadikan antum seperti para sahabat yang menuntut ilmu di hadapan Nabi. Ibaratnya mereka ini apa? Dalam riwayat Bukhari itu ibaratkan apa, ikhwan? Ada burung di mana? Di atas kepala mereka. Itu unggul. Jadi enggak bergerak gitu. Enggak bergerak, enggak ada megang-megang jenggot, megang-megang ini enggak ada. Memang khusyuk dia untuk apa? Untuk mendengarkan ilmu, ya. Kemudian berapa tadi? Keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan. Kenapa bulan Zulhijjah dijagokan? Kita sebutkan tadi karena Islam disempurnakan di sini. Karena ada hari Arafah. Karena memang darah banyak ditumpahkan. Kemudian juga ada muktamar. Pertemuan kaum muslimin yang sangat besar. Amalan dianjurkan ada tadi.
zikir ya, ada tilawah Al-Qur'an, ada sedekah, ada zikir, ada haji dan ada berkurban. Sekira itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.